السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وتدبروا قوله في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah datang saat kematian di kalangan mereka itu.
Lalu kebanyakan mereka mula mengulangi kata, "Wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma tarak." Mudah-mudahan jika dikembalikan aku kembali hidup di atas dunia, aku mampu untuk melakukan amalan salih yang aku tertinggal sewaktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah pada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak mungkin kamu mampu untuk hidup kembali. Inha kalimatun huwa qailuha." Hanya mulut-mulut kamu sahaja yang kamu mengulangi kata kalimah tersebut. "Wa min waraihim," sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah. Sampailah kamu dibangkitkan balik di hari akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Ahli Jumaat yang dihormati sekalian, saat kita diberi peluang oleh Allah untuk kita hidup di atas dunia ini, marilah sama-sama kita membetulkan jalan hidup ini, supaya jalan hidup kita tidaklah songsang dan menyimpang daripada jalan yang sentiasa kita sentiasa sebut setiap kali mana kita salat, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Perjalanan hidup di atas dunia ini tidak sama dengan kata-kata yang kita ulang di dalam Fatihah kita setiap kali mana kita salat. Kerana hidup di atas dunia ini penuh dengan ujian-ujian dan penuh dengan rekaan-rekaan dan penuh dengan kepalsuan yang sering melekakan dalam kehidupan kita seharian. Tatkala mana kita hidup di atas dunia ini, betapa ramai di kalangan kita hidup dalam keadaan hilang fokus perjalanan hidup. Kita semua tahu dan semua kita maklum, di hadapan kita, kita akan bertemu dengan kematian. Tetapi sayang, kala mana kita menyebut kematian di kalangan kita, ramai di kalangan kita indah tak indah sahaja tatkala mana menyebut demikian. Inilah yang berlaku di kala mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Sewaktu mana Rasulullah menghantar satu jenazah sampai ke kuburan, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pengkebumian di kalangan sahabat tadi, Rasulullah bangun dan Rasulullah memberi ucapan di kalangan sahabat-sahabat, "Ayuhan nas," wahai manusia semua, "ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba." Aku lihat seolah-olah kematian pada di kamu ini tidak tertulis. "Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba." Dan seolah-olah kami tidak perlu untuk mematikan pada kamu, kamu rasakan demikian. "Wa ka'anna alladhi nushay'u min al-amwat safrun amma qalilan ilayna la turja'un." Tiap-tiap kali mana kamu menghantar jenazah, kamu hantar jenazah bagaikan kamu menghantar orang-orang yang musafir saja. "Nubawwi'uhum ajdasuhum." Kamu tinggalkan jasad mereka di dalam kubur itu. Kemudian kamu kembali. "Wa na'kulu mirasihim." Kamu makan segala peninggalan mereka. "Ka'anna mukhalladuna ba'dahum." Seolah-olah kamu kekal lepas pada kematian mereka itu. "Wa nasina kulla wa'izah." Kamu lupa segala peringatan Allah. "Wa aminna kulla ja'ihah." Kamu rasa tenang dalam hidup kamu daripada kemarahan dan kemurkaan Allah. Hadis ini hadis yang panjang, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas." Rasulullah ulang dan ulang hadis yang panjang yang Rasulullah sebut. Tetapi madailah kalau sekiranya kita boleh melihat bagaimana perjalanan hidup kita pada hari ini. Di saat di kalangan kita pada masa sekarang ini, betapa ramai di kalangan kita masih lagi hidup dalam keadaan kelekaan. Sedangkan kain-kain kafan mereka sudah siap untuk dikapankan mereka. Air-air untuk dimandikan jenazah mereka
sudah ditetapkan di dalam kolam itu untuk dimandikan jenazah mereka. Sedangkan tanah kubur itu sudah disediakan untuk mereka. Tetapi sayangnya, kehidupan ini penuh dengan kelekaan. Leka dengan kehidupan dunia menjadi satu perkara yang bahaya dalam kehidupan seseorang. Hidup umat Islam tidak diajar supaya hidup dengan penuh dengan kelekaan itu. Karena leka inilah yang akan mendatangkan satu penyesalan yang tak berkesudahan di hadapan kita nanti. Bacalah di dalam Al-Quran Karim, satu penyakit yang bakal menimpa dalam hidup kita setelah mana ketiadaan kita nanti, yang disebut dengan penyakit penyesalan. Menyesal yang tak habis di dalam kehidupan seseorang. Berulang-ulang kalimah kata yang ulang disebut kepada Allah bagaimana menyesalnya dalam hidup ini. Tuan-tuan baca di dalam Al-Quran, tuan-tuan akan dapati bagaimana mereka yang mengadap di hadapan Allah, kali yang pertama mula menyesal di kala mana melihat malaikat maut diri di hadapan muka. Di saat mana malaikat maut diri di hadapan muka masing-masing, di saat mana hijab mata mula dibuka, di saat mana kita mula disebut oleh malaikat maut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan sudah tidak ada. Aku cari sepatah kacaan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tatkala mana disebut saja demikian, lalu saat itu terkeluar daripada kata-kata manusia ini, menyebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah supaya Allah tangguh dahulu kematian ini? Jangan bagi mati wahai malaikat, jangan mati. Fa asaddaqa, saya ingin bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Allah menyebut di awal-awal lagi, Allah menyebut walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menangguh saat mana sampai ajal di kalangan kamu. Sesungguhnya Allah tahu amalan apa yang kamu akan ulang kembali jika diberi peluang untuk kamu hidup lagi. Kali yang pertama penyesalan. Tetapi Al-Quran Karim menjelaskan betapa ada di kalangan umat manusia yang masih lagi dengan keadaan kedegilan dan ketololan sepanjang dia hidup di atas dunia ini. Degil mengasakan ia tidak akan berjumpa dengan depan Allah. Di saat mana rohnya dicabut, ditarik daripada hujung kakinya, lalu syaitan memujuk, jangan sekali-kali kamu bertaubat dan kamu kembali pada Allah. Peluang kamu untuk hidup masih lagi ada. Roh kamu akan turun. Kamu jangan bimbang, kematian kamu belum sampai lagi. Diulang dan dipujuk oleh syaitan. Di saat mana malaikat bertalu-talu mencabut nyawanya daripada hujung kaki, menarik dan direntak sehinggakan sampai ke betisnya. Tatkala mana sampai saja di betisnya, lalu sampai ke lututnya, ditarik lagi rohnya daripada lutut sampai ke pinggang. Saat mana ditarik sampai ke pinggangnya tersebut, tiba-tiba ia merasakan kesejukan di pusatnya. Dalam keadaan yang sama, rohnya turun kembali ke bawah. Lalu syaitan mengulangi kata, sesungguhnya kamu lihat saja apa yang aku bicarakan dengan kamu tadi. Roh kamu tidak akan keluar. Jangan kamu taubat. Karena kalau sekiranya kamu taubat, nescaya roh kamu akan cepat keluar daripada jasad ini. Di saat mana roh turun sampai ke bawah kemaluannya, di waktu mana sampai saja demikian, lalu tiba-tiba rohnya direntak, diregut sampai ke halkumnya. Tatkala mana rohnya naik saja sampai ke halkumnya, lalu terkeluar daripada mulutnya, inni tubtul an, sekarang saya bertaubatlah ya Allah. Di saat mana dirasakan rohnya sampai di halkum, lalu ia menyebut, sekarang saya taubat ya Allah. Allah menjawab, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak menerima lagi taubat orang yang melakukan perkara-perkara yang keji. Hatta idza hadar ahaduhum al-maut qala inni
ini betul-betul an. Sehinggalah roh mereka sampai di halqumnya. Lalu ia menyebut, saya sekarang bertawak ya Allah. Lalu datang mereka menyebut, kalla idza balagati at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bis-saq. Jangan begitu hidup ini. Jangan begitu hidup ini. Sehinggalah roh kamu sampai di halqum kamu. Bila roh kamu sampai di halqum kamu, lalu di waktu ini mereka bertanya, wa qila man raq? Siapa lagi yang boleh memulangkan roh kamu saat ini? Roh kamu sampai di halqum yang kamu rasakan kamu tidak mati tadi. Siapa yang boleh pulangkan kembali? Wa dhanna annahu al-firaq. Barulah dia merasakan dia sudah mula berpisah rohnya daripada jasadnya. Wal taffatis saq bis-saq. Matanya terbeliak di antara kanan dan kiri sewaktu mana rohnya ingin keluar daripada jasadnya. Lalu firman Allah Taala, waja'at sakratul maut bil haqq. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Ketika mana datangnya sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran pada kamu. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Sanya rohnya keluar daripada jasad. Tatkala mana keluar daripada jasad, kita mula melihat bagaimana roh kita melayang mengadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengasakan di langit yang tam, dinaikkan langit yang kedua, sampailah mengadap di hadapan Allah. Tatkala mana mengadap di hadapan Allah, Allah menyebut, tentukan dia di kalangan syurga illiyin. Mudah-mudahan demikian kita insya-Allah. Tatkala mana rohnya disebut saja, tentukan dia dalam neraka sijin, disebut demikian. Lalu rohnya turun berada di hujung kepala masing-masing. Di waktu mana berada di hujung kepala masing-masing, di waktu tersebut kita mula rasakan siapa yang datang untuk membuka jenazah kita ini. Kita rasa saat mana orang membuka butang baju kita. Kita merasakan saat mana orang memandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana jenazah kita dikafankan. Dan kita rasa di saat mana jenazah kita diusung dan dibawa untuk sampai ke kuburan, kita boleh lihat dan kita mampu untuk membilang berapa orang yang akan solat jenazah kita, yang mengimamkan solat jenazah kita sehinggalah sampai ke kuburan. Tatkala mana sampai di kuburan saja, kita melihat di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir warna hitam kebiru-biruan untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut di alam barzakh nanti. Sewaktu mana diturunkan jenazah kita, kemudian setelah mana muka mula dihadapkan ke kiblat melalui saat himpitan kubur, kemudian kita mula dihadapkan ke kiblat, lalu ditutup saja lihat kita, kedengaran tanah tanah yang turun di atas jenazah kita, di atas liang lahat kita, sehingga ditimbul saja sampai ke kepala, sampai ke tahap lutut. Di kalangan manusia berdiri mereka munkar dan nakir di hadapannya, mula menghalang solatnya, zakatnya, hajinya dan segala amal ibadahnya saat tersebut. Lalu mulut manusia kali yang tiga menyebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup kembali di atas dunia ya Allah. Hidup kembali ya Allah. Aku ingin hidup kembali ya Allah. Kenapa ingin hidup kembali? La'alli a'malu salihan fi ma tarat. Mudah-mudahan aku mampu untuk melakukan amal salih yang aku tertinggal dahulu ya Allah. Allah menyebut, kalla, sekali-kali tidak mungkin kamu boleh hidup. Inha kalimatan huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mampu kamu sebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama bertanya, kenapa di kalangan umat manusia yang berada di alam barzakh itu ingin kembali hidup? Sedangkan mereka yang mukmin, tatkala mana ditanya, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka, dia menjawab dan menjawab dan menjawab, lalu kalau mana menjawab saja, lalu dilapangkan kuburnya,
apabila dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta, disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah kuburnya menjadi warna hijau yang cantik. Di saat mana berubah kuburnya tersebut, lalu diheret jenazahnya, disandarkan di kuburan itu, lalu ditanya, apakah kamu ingin kembali hidup? Lalu orang mukmin semua menjawab, tidak, sekali-kali kami tidak mampu untuk hidup kembali, kami tidak ingin hidup kembali. Bila ditanya kenapa tidak mahu kembali hidup, lalu dijawab oleh mereka, memadailah sakaratul maut itu menjadi pengajaran yang besar dalam hidup kami. Kesakitan kematian itu menjadikan kepenatan pada kami. Di kala mana ditanya kenapa kamu tidak ingin hidup kembali, lalu dijawab, memadailah kami dilihatkan tempat kami di dalam syurga Allah, saat yang indah dalam hidup untuk mengadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu apakah ayat Al-Quranul Karim ini mengulangi kata menyebut ada di kalangan umat manusia yang ingin kembali hidup di atas dunia? Siapakah yang demikian yang ingin hidup kembali, yang berulang kali menyebut pada malaikat, qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Ulama-ulama menjawab, sesungguhnya mereka di kalangan tiga kelompok. Tiga kelompok yang ingin hidup kembali. Siapakah mereka itu? Yang pertama, mereka yang mati dalam keadaan melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Siapa yang dimatikan dalam keadaan melakukan kezaliman pada diri sendiri? Di kalangan kita, apakah ada orang yang hidup melakukan kezaliman pada dirinya sendiri? Ya, memang ramai di kalangan kita yang hidup dalam keadaan melakukan pengkhianatan pada dirinya sendiri. Siapa mereka tersebut? Yang digambarkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan mereka melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Mereka yang mendengar azan lalu mereka tidak mendatangi solat berjemaah di saat mana kedengaran azan itu dikumandangkan. Mereka mati dalam keadaan mereka melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Siapa yang melakukan kezaliman pada diri sendiri? Mereka yang mendengar dan mendapat tahu adanya majlis ilmu, tiba-tiba dia tidak mendatangi majlis ilmu itu, membiarkan dirinya berada di hadapan televisyen-televisyen yang dalam hidupnya. Kemudian di saat majlis pengajian itu berlalu tanpa kehadirannya, ia sedang melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Siapa yang melakukan kezaliman pada diri sendiri? Mereka yang menelan pil-pil kuda, mereka yang menghisap dadah-dadah itu, mereka yang membiarkan jasad mereka hancur dan musnah dengan rokok-rokok yang diisap itu. Mereka telah melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Siapa yang melakukan kezaliman pada diri sendiri? Mereka yang membiarkan jasadnya dalam keadaan tidak mampu membaca Al-Quran Karim. Sewaktu mana ia menghadap di hadapan Allah, dia masuk di dalam kuburnya, lalu malaikat bertanya padanya, apakah kamu mampu untuk membaca Al-Quran? Lalu dia menggelengkan kepada, tidak mampu wahai malaikat. Lalu malaikat bertanya padanya, apakah belum cukup dengan bumi yang Allah jadikan luas untuk kamu, kemudian Allah jadikan umur kamu dengan panjangnya masa kamu hidup dalam keadaan kamu biarkan berlalu masa kamu, lalu kamu menentang para alim ulama dalam kehidupan kamu? Apakah kamu merasakan hebat dalam hidup kamu demikian? Apakah dunia ini terlampau sempit untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak berhijrah di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam, bagi mereka itu disediakan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, yang ingin kembali hidup di kalangan mereka yang sudah mati, disebut di dalam Al-Quran. Siapakah mereka tersebut?
mereka yang berani hidup melawan syariat Allah, yang hidup terang-terangan tidak menutup aurat, terang-terangan meninggalkan solat, terang-terangan minum arak, dan terang-terangan dalam hidupnya melakukan maksiat pada Allah. Bacalah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala menyebut, falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka ingin lakukan. Mereka buat dan kita jadi heran dengan kemaksiatan yang mereka lakukan itu. Berkaraoke sejak daripada malam sampai menjelang subuh, meninggalkan solat subuh, tidak mempedulikan kata syariat dalam hidupnya, membuka aurat sehinggakan dia tidak dilakukan dengan musibah, tidak terkena musibah, meninggalkan solat dalam keadaan terang-terangan dalam hidup, tatkala mana ditegur padanya keberanian dia hidup sekali dan mati sekali, peduli kamu terhadap aku kerana kehidupan ini sekali saja, katanya mereka dengan angkuh dan sombong itu. Allah menyebut, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami buka segala pintu maksiat yang mereka ingin lakukan. Sehingga bila? Hatta iza farihu bima utu, sehingga mereka gembira dengan maksiat yang mereka lakukan tersebut. Tengah-tengah kegembiraan yang mereka lakukan itu, akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa mereka dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun, di waktu itu mereka mengadap di hadapan Allah dalam keadaan tercengang-cengang, mengadap di hadapan Allah dalam keadaan tidak ada persiapan dan persediaan. Kumpulan yang tiga yang ingin hidup kembali setelah mana masuk di dalam kubur, disebut oleh para ulama yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang 103 hingga 106. Kalau mana masuk saja dalam kubur, tiba-tiba ia memandang kanan dan kiri, didapati kosong amalannya menghadap di hadapan Allah. Tiada puasanya, tiada zakatnya, tiada hajinya, sedangkan sewaktu mana ia hidup di atas dunia dahulu, ia melakukan amal itu tersebut, tiba-tiba amal tersebut tidak diterima di sisi Allah. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah menyebut, sebutlah pada mereka, mereka yang kala mana menghadap di hadapan Allah, kosong amalan menghadap di hadapan Allah. Kenapa kosong amalan? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka membiarkan jalan hidup di atas dunia penuh dengan kesesatan dalam hidup. Di mana kita sesat dalam hidup ini? Ulama menyebut, yang pertama sesat tidak meyakini terhadap masa depan hidup ini dengan Islam, melawan Islam, mengambil izam-izam selain daripada pahaman Islam dalam hidup, meyakini dengan nasionalis, meyakini dengan sekularis, meyakini dengan liberalis, meyakini dengan syiah, meyakini dengan pahaman-pahaman sesat yang ada dalam kehidupan. Bila ia hampir dengan kematian, dia tidak mampu untuk mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hujung kehidupannya. Marilah kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita daripada suasana ini, dan kita termasuk di kalangan mereka yang berbangga tatkala mana kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah, dengan kita berlari dan berkejaran untuk mendapatkan syurga Allah, dengan kita senantiasa meminta ampun kepada Allah di atas setiap kesilapan kita yang lalu, dan kita membetulkan jalan hidup ini sebagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, berlarilah kamu dalam kamu meminta keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan bumi, dan syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir saat hari Jumaat ini, kita dibetulkan jalan hidup kita berada di pada landasan yang benar dalam syariat kita, sehinggakan kita dimatikan dalam keadaan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar kamu seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Quran azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبية وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيد محمد وعلى آله مصابه الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه حذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وأعل كلمة الموحدين وعدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا السبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواهش ما ظهر منها وما بطن، وأيد اللهم بتوفيق مدبر هذه الولاية مشيد حل عبدك الحارس لشريعتك ملك الملك ملك ماليزيا كباوح دولي يا محمولي سري بدوك باقيندا يعني فرتوان أقوم سلطان محمد كريمة دان يا محمولي بمانكو راجة كلانتان دكتور تنكو محمد فائز بطرة ابن سلطان إسماعيل بطرة سمغا الله بلحر دولي توانكو dan juga Sultan Ismail putra dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim itu. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inni ibadika wa imanika fi Falastin wa fi Suria wa fi Gaza wa fi Ghatta wa fi Suria wa fi kulli makan. قتلوا وشردوا وتردوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم. اللهم أهلك الكفر والمنافقين الذين يكذبون أولياء ويصدون الناس عن سبيلك. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. الله يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.